Ini boleh. Maafkan saya toh. Ya ni. Saya nak tanya ni. Tak boleh ya. Macam mana boleh ada senapang di dalam rumah Atok ni? Ali, sebelum negara kita ini merdeka, para pejuang dulu telah berjuang habis-habisan mengalahkan Jepun untuk mendapat kemerdekaan. Bahkan terendah, Agi menjuang, Agi ngelawan. Masa itu, Atok seorang anggota tentera. Pasal itulah, Atok boleh mempunyai senapang. Wah, betul kan, Atok? Sangka ya, Aiman ini mempunyai seorang atuk yang telah berjasa kepada negara Malaysia. Bolehkah atuk cerita sedikit sebanyak tentang pengalaman atuk sewaktu peperangan terdahulu? Boleh. Macam ini ceritanya. Macam itulah kisah perjuangan atuk sehingga ketika zaman peperangan dahulu, Ali. Nampaknya umur atuk sekarang 89 tahun, Haya. Nampak macam lagi muda, tak nampak macam umur 89 tahun pun. Ish, Alin, kau ni mengada-ngada saja. Entah betul atau tidak yang kamu cakapkan ni. Nampaknya besar sungguh pengorbanan pejuang terdahulu bagi mereka kemerdekaan. Kan, Aiman? Kan, Atok? Ya, betul tu, Alin. Pengorbanan mereka itu wajar kita hargai dan diingati oleh setiap generasi. Cepat bentar maksudnya. Marilah kita pergi ke pasar, Alin. Takut habis lagi semua barang di pasar. Kamu ni ada-ada saja, Aiman. Kalau begitu, kami jalan dulu lah, Tok. Terima kasih ayat dan ceritanya yang menarik. Sama-sama, adik. Syukur alhamdulillah kerana pengorbanan pejuang terdahulu dengan kebijaksanaan para pemimpin kita hari ini, kita mampu menikmati kehidupan yang aman, damai serta ekonomi dan politik yang stabil. Ya, adik. Aku sebagai anak jati Malaysia amat bangga kerana Malaysia menjadi tanah tumpah darahku. Eleh, tanah tumpahnya darahku, Golon. Nampak darah pun kau minta. Ini kan lagi nak tumpahnya darahku. Aduh, kau ni, Ali. Sokong aku. Kau pun tahu kan, aku ingin menjadi seorang anggota polis. Lautan api lagi sanggup aku renangi. Ini kan pula kelemahan aku yang sekecil itu. Takkan ada menjadi penghalang aku untuk menjadi anggota polis. Amboi, Aiman. Jangan macam nak jadi ahli sastrawan sangat. Kopi panas pun kau tiup. Tapi jangan risau, saya akan sentiasa menyokong cita-cita kau. Kan, dekat-dekat. Tidak, tak berikan ke? Ya, makcik. Ikan gembong 1 kilo. Ikan gembong 1 kilo? Makcik. Ini bendera kan? Makcik, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya mencintai dan menghargai bendera Malaysia tau. Bukannya kecil pengorbanan pejuang terdahulu ni, makcik. Benda lusuh yang makcik maksudkan ini sepatutnya dilupuskan dengan cara yang sopan, iaitu dibakar di tempat yang tertutup dan tidak dilakukan di tempat awam. Makcik boleh dijatuhkan hukuman di bawah Kanun Keseksaan Akta E574 dan Akta E1525, Akta Lambang dan Nama, iaitu mencegah penggunaan tidak wajar, pindahan 2017 dan boleh dikenakan denda RM12,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau keduanya sekali jika didapati bersalah, makcik. Pengajar betul tu ya. Umur baru tahun jangan lagi mengajar aku. Janganlah bandingkan diri kau dengan apa yang kau lakukan sekarang ni. Hai, Mak. Sini rupanya kamu. Penat asal cari. Ikan dah beli ke? Nian nak bayar dulu. Mampuan, Puan tidak dibenarkan berjualan di perhentian mas ini. Tambahan pula, Puan tidak mempunyai permit berdagang. Permit, capilah tidak benar. Ini benar-benar sini. Aku yang berjalan sini dah hampir 1 tahun kau. Perkara ini
baru saja diadukan oleh orang-orang kepada pihak kami. Jadi, kami hanya mengambil tindakan yang wajar. Hah? Orang Cina seperti kamu suka tindak kami dengan Melayu? Buat tidak boleh berkata begitu. Walaupun saya berbangsa Cina dan kita berlainan agama, tidak boleh bermakna Buat boleh berkata sedemikian. Ah, dasar! Kamu orang Melayu memang degil. Apabila ditegur, pasti menyalahkan yang berkuasa pula. Buat mesti tetap di kepala sekarang juga. Aku tak ikut. Astagfirullahalazim. Mana kesopanan dan kesusilaan kamu? Kamu tidak mengamalkan 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lupa tragedi 13 Mei 1969. Anto, apa yang terjadi ketika peristiwa 13 Mei 1969 itu, Anto? 13 Mei 1969 itu terjadinya rusuhan yang mengakibatkan pertumpahan darah di antara kaum Cina dan kaum Melayu. Jadi, kamu mau pisang berbuah 2 kali? Tapi Aiman kisah. Ingatlah, para pemimpin terdahulu telah mengambil masa beberapa bulan untuk membentuk rukun negara pada 31 Ogos 1970. Iaitu ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Kamu tahu tak rukun negara itu untuk apa? Ianya bagi mengatasi jurang pemisah antara kaum yang memicu perkauman. Kamu ni ibarat kerang mendapat bunga. Kamu seolah-olah tidak menghargai usaha itu. Baiklah, kalau begitu Buat saya minta maaf. Pakcik, saya minta maaf. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengamalkan 5 prinsip rukun negara dan membuktikan kita ialah rakyat yang setia kepada raja, bersemangat wajah, baik budi pekerti dan mempunyai semangat perpaduan yang tinggi sama seperti maksud pada jalur gemilang. Ayo! Kita akan menuju amin.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersuara lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat.